Saat ini untuk tim darat, ini ada 26 orang. Yang kemarin 20, sekarang ada 26 orang. Dari BRIMOB ada 2 orang, kemudian dari TNI 2 orang, kemudian dari Basarnas ada 2 orang, kemudian dari Polres Kerinci, dipimpin langsung oleh Kapolres ada 6 orang, dari kedokteran kepolisian ada 2 orang, dari masyarakat komunitas, kita terima kasih kepada masyarakat komunitas juga ikut membantu, ada 7 orang, kemudian dari Taman Nasional di Seblat ada 5 orang. Jadi 26 orang ini tugasnya utama medis dulu, penanganan medis dulu yang kita lebih utamakan. Kemudian kemarin sore dicoba digeser, kurang lebih sekitar 50 meter dari titik koordinat heli mendarat darurat tersebut. Ya, di ruang atau di tempat yang lebih landai. Ini untuk dilaksanakan pendirian tenda, kemudian kegiatan-kegiatan medis dan perawatan lainnya. Nah, tim yang 26 ini juga akan disupport dari tim dari Polres Kerinci dan Merangin akan mencoba untuk mencari tempat yang lebih landai lagi. Biar proses evakuasi jauh lebih mudah. Karena di lokasi sekarang, ya selain vegetasi di Taman Nasional di sebelah itu cukup rapat, dan juga masih ada, boleh dikatakan, lereng yang cukup terjal. Nah, kita masih mencari titik di mana lokasi yang lebih landai, sehingga dilakukan pembersihan dulu. Heli, kalau misalnya memungkinkan bisa mendarat, kalau tidak dievakuasi dengan menggunakan tandu udara.